kekudusan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memilih kami untuk beroleh anugerah keselamatan. Bapa, di pagi yang indah ini, kami memanjatkan doa agar kami terhindar dari wabah virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi, agar kami semua dihindarkan dari serangan virus corona. Kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan dari virus-virus tersebut, sehingga tidak ada satupun virus corona yang mampu menyerang kami, sebab Engkaulah yang membentengi kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang virus corona di seluruh dunia. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Berkatilah para ahli yang saat ini sedang meneliti virus corona, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk melawan dan mencegah virus corona. Kami percaya oleh bulir-bulir Yesus, segala sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menanggung segala dosa dan kelemahan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya berdoa buat hari ini dan juga lindungi rumah kami, sekolah kami, Indonesia dan teman-teman kami dan juga guru. Tuhan, dan juga berkati orang yang kena virus corona menjadi pulih kembali. Tuhan, buat hari ini saya berdoa dan juga lindungi papa buat lagi kerja dan supaya tidak terkena virus corona. Amin. Selamat pagi-pagi ya. Saya Katarina Jenis, kelas 3C, nomor absen 7. Pada saat ini, saya akan berdoa. Mari kita berdoa, mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Ia akan mengunjungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa di kerajaan surga, puji syukur saya panjatkan kepada-Mu Bapa atas kenyataan-Mu hari ini. Izinkanlah saya membaca firman-Mu Bapa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam ruangan yang maha tinggi dan bermalam dalam nama yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit lapar yang busuk dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan pula tidak akan dapat keluargamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu pada batu, sehingga ular terjun akan kau lengkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan menjauhkannya. Aku akan membentengnya sebelum ia menalar aku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kegelapan. Dengan panjang umur akan kupenyangkan dia dan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapak telah sudah membaca firman-Mu saat ini. Lindungilah kami, jagalah kami dari virus-virus yang ada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini video saya ya Pak Gia. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya.